Perayaan Trisuci Waisak tahun ini mengambil tema, dengan semangat Waisak, kita tingkatkan kesadaran untuk terus berbuat kebajikan. Sedangkan subtemanya adalah sucikan pikiran, tingkatkan kebajikan, kehidupan menjadi harmonis. Seperti diketahui, Waisak merupakan perayaan atas tiga peristiwa penting dalam agama Buddha, yaitu memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama, Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Perayaan Waisak yang diadakan di Candi Mendut dan Borobudur Kabupaten Magelang dihadiri oleh umat Buddha dari seluruh Indonesia dan mancanegara. Detik-detik meditasi Waisak berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013, pukul 11:24.39 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, prosesi dilanjutkan dengan berjalan kaki dari Candi Mendut ke Candi Borobudur yang berjarak sekitar 3 km. Pada kesempatan itu pula, muda-mudi umat Buddha Maitreya juga berkesempatan melakukan gerak dan lagu sebagai perwujudan sukacita perayaan Waisak. Josh Handani dan Haryo Tejo melaporkan.